Komandan Pleton Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB tewas dalam baku tembak yang terjadi di sekitar Kali Kabur Mil 53 PT Freeport Indonesia Papua. Kejadian berawal pada saat petugas melakukan patroli di TKP dan mendapat gangguan penembakan dari 6 orang KKB menggunakan M16 dan AK-47. Dari kejadian tersebut, Komandan Pleton KKB atas nama Ferry Elas tewas ditembak. Dari Timika, Papua, Tim Liputan melaporkan.